Saya lagi pusing, Kang. Ternyata Bapak nggak mau ngebantu biaya pernikahan saya. Yang saya tahu, pernikahan mah nggak usah pesta besar. Cukup mengundang tetangga kanan dan kiri, biar nggak timbul fitnah. Tapi saya mah yakin, Pak Ustadznya pasti lebih tahu dari saya. Masa, Kom? Kamu dengar beritanya dari mana? Ah, si Tete mah gitu sekarang. Gak percayaan sama saya. Bukannya gak percaya. Tapi Tete harus tahu dulu sumber beritanya dari mana. Ya dari Kang Koswara tuh, Teh. Sama siapa lagi? Kalau itu Tete percaya. Ya udahlah, kalau gitu Teh saya pamit dulu. Belum bebenah dari tadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Senyum, Kom, senyum. Heh, jadi orang gak pernah senyum. Tut, denger sendiri kan? Si Sobri mau nikah sama Dede. Itu hoax, Moms. Udah, mesti dalam aja. Tut, Mama belum selesai ngomong. Tut! Din, Akang teh aneh ya. Padahal kopinya sama, airnya juga sama, gelasnya juga sama. Tapi kenapa setiap Entin yang bikin rasanya beda ya? Ah, Kang Aceng. Serius cantik? Atau mungkin karena kamu bikinnya pakai rasa cinta ya? Kamu teh tambah cantik, Tin. Astagfirullahaladzim. Akang teh lupa Akang mau belanja. Akang pamit dulu ya. Entin mau nitip apa? Nggak usah atuh, Kang. Terima kasih. Atau nitip rasa kangen aja sama Akang ya. Berapa, Tin? Biasa ya, 5.000 ya? Iya, Kang. Makasih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Sep. Tang, seserian wae. Kenapa? Enggak, Kang. Ketawain saya ya? Awas ketawain saya ya. Assalamualaikum. Salam. Beneran Dang mau nikah? Iya, Kum. Itu beritanya dari Ceyoyo, tapi sumbernya dari Engkom. Kalau perempuan untuk masalah seperti ini tidak akan bohong. Itu juga ya, kan kamu perempuan. Aduh, pedas banget sih. Beneran, Dang. Nah, terus mereka kalau menikah, bagaimana urusannya ya? Kang Dadang, emangnya waktu Kang Dadang nikah itu diurusin sama orang lain? Nah, itu ngadainnya juga di rumah Pak Kem, di rumahnya Pak Ustadz. Gak mungkin rumahnya Mak Eros, apalagi. Kantor KUA dulu atuh Kang Dadang. Nanti mau nikahnya di rumah siapa aja bebas, boleh. Iya doi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh melihat tuh mukanya si Aceng. Masih stres ngeliat saldo saya ada berapa. Ya gimana enggak stres, Dadang? Punya teman gelo kayak kamu. Mang. Ada kangkung. Baca, Ceng, kamu mau beli apa? Saya lagi pusing, Kang. Ternyata Bapak nggak mau ngebantu biaya pernikahan saya. Yang saya tahu, pernikahan mah nggak usah pesta besar. Cukup mengundang tetangga kanan dan kiri, biar nggak timbul fitnah. Tapi saya mah yakin, Pak Ustadznya pasti lebih tahu dari saya. Saya masih dari nol lagi, Kang. Membangun rumah tangga memang begitu, Sob. Membangunnya berdua dari nol.
Makanya dinamakan membangun rumah tangga. Kalau segalanya udah punya, macam-macamnya udah punya, itu namanya membina rumah tangga. Ya, saya sih belum ngalamin. Tapi kata orang-orang, membina rumah tangga itu lebih susah daripada membangunnya. Gitu ya, Kang? Oh, iya. Saya hampir lupa. Ini, Kang, ada undangan pemilihan rapat RT. Kang Koswarate RT berapa ya? RT 8 paling belakang. RT 8 Kang Koswara, Kang Koswara, Kang Koswara. Ah. Ini Kang. Makasih ya. Sama-sama Kang. Ya sudah, saya permisi dulu Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya, Kang. Mari, Kang. Lak-lak cilak. Assalamualaikum. Dede? Ya, saya Pak Ustadz. Saya mau bicara sama Mak Eros. Ya, ya. Saya tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kan? Wah. Siapa ya? Saya Asep. Ini Tatang. Ada apa? Bisa titip anak nggak, Wak? Nanti malam ada pemilihan ketua RT. Anak saya Sabrina nggak ada yang jagain. Iya, Wak. Anak saya Andra juga, nggak ada yang jagain. Aduh, gimana ya? Jangan nitip ke saya semua, atuh. Kasmat, Kardandi, Karsum sudah nitipin anak-anaknya ke saya. Oh, mereka lagi main sama Ronaldo di kamar belakang. Nitipin ke siapa lagi ya? Iya, ya. Saya akan ke sana. Assalamualaikum. Bapak-bapak, jangan lupa ya, nanti pilih saya. Pastilah, kita akan pilih Kang Dadang. Jangan lupa ya. Pasti, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Rezeki. Iya. Rp2.000, Bah. Ini nggak salah, Bah. Juara kita murah banget. 2.000.
Ya udahlah, Pak. Daripada kita nggak dapat apa-apa sama sekali, ini mah buat jajan anak juga nggak cukup, Pak. Nah.